Mas, dengan Mas siapa, Mas? Wahyu. Mas Wahyu, udah lama Mas jualan es cincau? 3 bulan. Udah 3 bulan. Aku kalau lewat sini selalu rame, Mas. Rame, ini Mas, kompetisi. Dulu modal awal ini berapa, Mas? Jualan es cincau? Modal 600. 600.000, Mas ya. Per hari bisa berapa porsi, Mas? Wah, kalau hitung porsi nggak bisa dihitung, Mas. Tapi dandangan, Mas. Dua dandang, Mas. Berapa dandang, Mas? Dua. Dua dandang. Tapi ini ya satu dandang. Buka jam berapa sampai jam berapa, Mas? Nggak mesti, Mas. Biasanya? Biasanya jam 9, 10. Sampai dua. Harganya 3.000. Mas, ini di daerah jalan apa, Mas? Jalan Raya Mulyorejo. Oh, Mulyorejo ya, Mas. Modal awal 600.000. Per hari omset berapa, Mas? Kalau satu dandang ini jadinya uang bisa sampai 700.000 satu dandang. Dua dandang, Mas ya, per hari, Mas ya. Mantep. Mudah-mudahan bisa buat inspirasi. Amin. Moga-moga lancar, Mas. Es cincau. Mas, channelku Indorasa 28, Mas. Ojo lali mampir, Mas ya. Oke, Indorasa 28. Indorasa 28. Ojo lali di subscribe. Oke, siap. Oke. Baik, itu tadi bincang-bincang dengan Masnya, Mas Wahyu, penjual es cincau. Semoga video ini bermanfaat ya, bisa menginspirasi Anda. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan saya ingatkan lagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan ini ya, ternyata esnya enak. Manisnya itu pas, pakai gula Jawa ini. Jadi isinya itu cincau, kemudian ada gula Jawa dan santan dan es, cuma itu aja ya. Harganya 3.000. Oke, saya doakan semoga kita tetap di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.